Selamat semua. Cakap apa dengan cikgu? Selamat pagi cikgu Hana. Selamat pagi semua. Semua boleh duduk. Ha, hari ini hari apa? Bagus. Hari ini hari Isnin. Tarikh pula? Bagus. 30 Ogos 2021. Bagus semua, tepuk tangan untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ha, tadi saya ada buat apa? Kenapa saya buat begitu? Sebab kerjaya guru adalah kerjaya yang saya akan pilih bila saya besar nanti. Kenapa guru? Jom saya ceritakan. Sejak saya prasekolah, setiap kali kalau ada cikgu tanya, cita-cita nak jadi apa? Dengan pantas saya akan jawab nak jadi cikgu. Sebenarnya menjadi seorang cikgu bukan kerjaya yang mudah. Kerjaya cikgu ini mulia di mata masyarakat. Oleh itu, saya ingin menjadi sebahagian daripadanya. Saya sebenarnya kagum bagaimana seorang guru boleh mengajar murid yang tidak tahu mengeja, membaca ataupun menulis. Sehingga wujudnya kerjaya yang lain seperti doktor, mekanik, jururawat dan banyak lagi. Kadang-kadang saya terfikir, bagaimana cikgu mengajar saya dahulu? Bagaimana saya boleh membaca, menulis dan banyak lagi? Oleh itu, saya dah tanam dalam diri saya hendak menjadi seorang cikgu. Apabila menjadi seorang cikgu, kita mesti berpakaian kemas dan sopan. Contoh seperti yang saya pakai sekarang. Paling penting, cikgu kena pakai tanda nama. Tanda nama sangat sinonim dengan para guru. Semua para guru perlu bertanda nama. Tugas yang paling penting adalah mengajar. Selain itu, guru perlu menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada murid-murid. Guru juga perlu memberi sumbangan kepada masyarakat. Contohnya dari segi kepakaran, pendidikan dan kewangan. Nak tahu kenapa saya minat nak jadi seorang cikgu? Sebenarnya, ibu saya merupakan seorang guru. Dari kecil, saya sentiasa melihat ibu saya mengajar murid-murid. Kadang-kadang, ibu bawa saya sekali ke sekolah. Lebih senang, saya sudah terbiasa dengan persekitaran itu. Namun, sekarang kan musim pandemik. Kerjaya guru semakin mencabar. Sebab apa? Sebab tidak boleh jumpa dengan anak-anak murid. Jadi, saya hanya boleh berjumpa mereka secara alam maya. Saya selalu nampak ibu saya jalankan kelas secara online. Hai semua, Assalamualaikum. Bye. Oleh itu, kerjaya seorang guru adalah mulia. Saya bangga sekiranya saya menjadi seorang cikgu. Kerana panggilan cikgu kekal sampai bila-bila. Sekian, terima kasih.